Peranakan etawa, ras kali gesing atau kambing kali gesing. 555,55 rupiah. Di sini disediakan banyak banget terkait dengan materi. Nah, ini masih konsisten dengan ekonomi sangkap. 2.200.000 nih. Kelas jadi sendal ekonomisan ini juga. Kali gesing atau kambing kali gesing. 555,55 rupiah. Apakah benar? Apakah ada titik pembenarannya ketika satu ekor cempe betina berusia 5 hari harganya 555,55 rupiah? Ya, benar. Apakah ini memang benar-benar harganya segitu? Apakah memang ini ditujukan untuk giveaway atau ini memang ditujukan untuk pelanggan setia Mbak Lurah? Kita belum tahu. Tapi benar. Benar, harganya ini nek umpama transfer 555.555 rupiah. Ya, ya. Kayak kita pernah ditransfer Mbah Muryoto Trenggalek 22,222222. Dan itu kalau angka nominal mau ditransfer dengan angka 55555 pun bisa ya Mbah Lurah. Ya. Dan ini umurnya berapa? 5 hari. Sekitar 5 hari. Ya, 5 hari. Spektakulernya, eksklusifnya baru di usia 5 hari dijual dengan harga 5555. Ya. Oke. Dan ini susunya biro. Ya loro. Loro. Dan ini kepiye ben ben kaya merek wuwur. Dan kaya merek wuwur. Dan ini sebetulnya ada kembaran dan ada induknya. Cuman khusus yang satu ekor ini 55555. Bonus gue pelanggan. Tidak boleh lebih 1 rupiah pun, tidak boleh kurang 1 rupiah pun. Jadi sing bisa beli ini hanya dengan transaksi transfer. Nek transaksi cash ora iso ya, Mbah? Iya. Nanti mau di screenshot sama Mbah Lurah. Tambahin permen, Bos. Dan ini mau didot, didot belum ya? Masih bisa ini karena umurnya kan belum sampai 1 minggu. Baru umur 5 hari ya. Mm-mm. Lah, terus sisanya dari 555.555 rupiah. Asik, masih ada induknya dan ada satu jantannya. Iya. Sisanya dikasih harga berapa? Kalau sisanya itu mintanya 3 juta, mintanya 3 juta. Berarti babon dengan satu ekor cempe umur 5 hari, kondisi cempenya jantan ya. Iya. Cempenya iki lho, jantan. 3 juta. 3 juta. Berarti kalau ini bertiga jadinya kan 3,5 mintanya. Oh. Tapi nek siji tok wedoke 500 sekian mau ya.
Kalau memang mau buat mainan anak, buat mainan anak, buat ngedoti, buat juga iseng-iseng, ada materinya. Namun di sini disediakan banyak banget terkait dengan materi. Nah ini masih konsisten dengan ekonomisan. Kalau kita melihat di seputaran kandang ini, kayaknya ya nggak ada sih yang kalau Siti kita mewah. Ngomong fantastis-fantastis nggak ada. Dan ini kondisi barang-barangnya memang kondisi barang-barang khusus untuk calon pembreeder pemula. Nah ini salah satunya ini juga. Ini betina Mbak Lurah? Ya betina. Ini habis sakit ini. Sakit mata kayaknya. Sakit mata. Sama watuk pilek ya. Mm-mm. Tapi sudah disuntik? Sudah. Kalau yang seperti ini di harga berapa? Nah ini kemarin belinya pas meledung-meledungnya itu. Ini 22. 22 apa? 2.200.000. Nah, ini perlu tak pertegas. Engko sanu 22 juta ra yo kaget. Nyong yo jengklik-jengklik lumah-lumah to. Ya. Jadi ini 2,2 juta. Betina dengan usia paling 3-4 bulan ya. Iya. 4 bulanan lah, dan ini kondisi sudah lepas HP, hanya perlu penyembuhan di mata. Besok pokoknya sampai sembuh sampai di sehat sini. Ya. Ya. Maksudnya ini dengan harga 2,2 juta itu kalau ada teman-teman yang minat, ini sampai benar-benar disembuhkan. Iya. Oke, kalau yang satunya? Ini disamakan mintanya, ini baru minta loh. Bisa dinego sak kemengnya. Dinego sepuasnya. Jadi ini 2,2 juta juga. Iya. Beda umur. Beda umur. Karena umurnya lebih dewasa yang ini dibanding yang itu ya. Ya. Tapi kalau kita untuk pembanding, kalau kita untuk progres ke depan, memang ini di usia dewasa sudah dikasih harga 2,2. Kenapa ini yang masih usia dini juga 2,2? Iya. Karena harapannya untuk jangka panjangnya ini bisa lebih gede kali. Nah, ya. Lebih gede. Bisa lebih gede dan bisa maksimal. Di beda usia bisa sama harga. Iya. Yang cempe 2,2 juta. Karena kalau diopeni tenan-tenanan masih punya harapan lebih besar. Lebih besar. Oke, yang dua sudah, dan dilanjutkan yang ini jantan apa wedok iki kok diwul-diwul. Ini betina. Betina berbulu lebat. Iya. Ini calonnya diwul-diwul ya. Karena ini posisinya memang kelebihannya ini susu apa kok susu. Tebel bulunya. Bulunya tebel dan juga kambingnya kelihatan luwes. Telinganya aja kurang panjang, tapi pasungnya apik Mbak Lurah ya. Iya. Susunya apik, Mbak? Susunya oh, bertiga. Bertiga. Tiga tapi jauh nih. Jauh ya, aman ya. Aman. Oke. Itu dikasih harga berapa itu? 2,7 ini. Hah? 2,7. 2,7. Iya. Ini petrotan. Petrotan, dan ini masih juga prospek gelem gede wedhus iki. Pokok iso dirumat apik. Nutrisinya cukup. Tumone ra ono ya. Aman, terkendali, sudah diobati. Aman ya. Enggak ada tumonya ya. Iya. Sambung lagi sebelahnya. Kita review seneng nek wedhus murah-murah ini iki. Jadi teman-teman kan banyak yang request dan banyak yang tanya ketika yang di Kendaki itu memang kondisi kambing-kambing yang ekonomis. Ekonomis itu artinya daya belinya, daya jangkau masyarakat itu yang umum. Yang umum itu lebih mengarah ataupun mengerucut ke pilihan kambing-kambing yang speknya ekonomis. Dalam arti kondisinya kesesuaian harga, tentunya teman-teman juga banyak yang sudah berani berspekulasi dengan harga tinggi, namun mesti melalui fase yang seperti ini dulu, karena kondisinya harga yang tinggi itu tentunya butuh mental-mental orang-orang yang memang sudah berpengalaman, selain juga bermodal bahasane. Klasik jadi, sendal, ekonomisan ini juga. Kalau yang ini luasan? Luasan ini dijual murah aja ini. Kuping apik ini? Wolulas, wolulas. 1.850.000. Wah, murah ya. 1.850.000 banting-bantingan. Entong-entongan, dan ini kondisinya semur lagi. Apakah panjenengan mau bilang harga kambing turun atau naik? Dan faktanya karena Mbah Lurah ini punya plasma banyak. Artinya harga masih dalam kondisi real di petani. Meskipun Mbah Lurah cari untung, tapi kondisi untungnya Mbah Lurah memang sudah berkonsekuensi dan berkomitmen tidak perlu untung banyak. Sing penting setiap minggu sirkele banter. Ya. Rong atus, telung atus. Sing penting orang kepotong ongkos ya. Ya. Nah, satu sewu ditompo toh. Satu sewu ditompo. Dan ini cuma 1.850.000 rupiah dengan umur paling 4 bulan. Yang sebelahnya Mbah, ini juga luas. Nah ini agak mahal ini. Nah nek, mungkin ini ya, ini mungkin agak beda ya, dari yang lain, karena kondisinya
halus. Ini lebih halus, telingane kelihatan lebih panjang, ekornya juga menjentar. Nah, kelihatan cerah. Dan susunya berapa, Mbak? Susunya kaca dua. Nih. Wow, istimewa. Mau putih-putih. Oke, kalau yang itu di harga berapa? Ini 29 mintanya, 2.900. Mintanya 2.900. Ya. Baik, ini lebih tinggi speknya dibanding yang barusan-barusan. Iya. Karena ini kondisinya juga lebih gede, susunya lebih bagus, telinga pasung dan lain-lain memang secara kualitas lebih unggul dari yang kita review sebelumnya. Kalau kita bergeser ke sebelahnya adalah sebenarnya ini babon atau doro-doro. Doro jumbo. Memiliki kelebihan warna gombel bagus, postur juga long. Giginya kualnya berapa, Mbah? Baru satu. Berarti ini benar-benar bisa jumbo ya? Ya, jadi ini kembarannya kemarin belum poel, itu tingginya 95, itu belum poel. Jantan. Coba jadi aling-alingin Mbah Lurah, kita melihat dari sisi postur dan ekornya besar sebenarnya. Untuk susu juga super ya? Iya. Nah, bisa kelihatan dari belakang. Dan ini ada minusnya enggak, Mbah Lurah? Minusnya cuma di telinga. Di telinganya seperti apa? Coba mari kita perlihatkan ke teman-teman. Tapi kalau untuk breeding sing nuruni udu telingane ya. Nah, ini cacat dulu dimakan tekos. Apa nek basa Indonesiane set ki apa? Belatung. Belatung ya. Ini pangan set berarti. Kok iso ya pangan set ning kuping ya? Enggak tahu ini apaan yang punya itu? Ini sudah ini lansia. Ini dulu kopokan. Ini dulu kopokan. Kopokan terus lalu di ndogi laler ya. Terus ditumbuhi set. Nah, ini kalau sebenarnya yang sini kan? Sebenarnya seperti inilah ya. Oke, terus dikasih harga berapa? Ini sudah kawin sama yang jantan kemarin, yang besar. Sama jantan yang jeringan? Udah kawin? Udah kawin. Oke, terus? 4,7 masih di bawah 5 juta dengan postur istimewa sebrot. Saya walaikum lelet deh. Undang-undang KK TV berarti coro hitungannya tetap orang deg-degan nih. Dalam bahasa saya pernah bilang gini, kalau mau jualan kambing, khususnya kita untuk menghadirkan materi kita ke depan pemirsa ataupun pemula, ya, calon peternak, carilah yang sekiranya realistis, ekonomis, menjanjikan dari sisi keuntungan. Satu lagi. Apa? Bisa memberi semangat dan membangun para peternak pemula. Gitu. Ojo dipateni lah pemula. Yo. Ojo saling membunuh. Jadi siapkan materi ataupun calon plasma mitra binaan, nah, bukan binasaan. Ini lho bahasanya. Jadi mitra binaan yang dibangun, bukan membinasakan mitra. Lanjut lagi untuk yang sebelahnya ini Doro, Mbak. Doro, Dere. Dere, oke. Dere ini sampean kasih harga berapa? Sedeng naik ekonomis. Ini sebenarnya kemarin itu udah beli agak lama, tapi belum dikeluarkan karena kemarin mencret ya. Tapi ini udah sembuh ya? Ya, ini udah dari sembuh. Segi telinga ini juga bagus toh, halus. Ekornya jarang keluar, jadi ekornya agak malu-malu kucing. Jarang keluar, tapi ini karena kambing ini hanya karena koyok kurang sering dipegang. Kalau dilos nih orang dikencang, saya pikir ekornya juga naik. Kasih harga berapa? Ini minta 29. 2,9 juta. Ya. Padahal ini 3-4 bulan lagi siap kawin ya. Iya. Oke, spektakuler. Dan ini 2,9 juta saja. Lantas kalau yang sapian sebelahnya itu betina juga. Betina. Calon bulu lebat juga. Iya. Wah, sanu-sanu no try bulu lebat. Ini sekitaran sini, Mas. Ini ambilnya. Iya. Oh, ambilnya sekitaran sini. Susunya berapa, Mbah? Susunya lali malan. Dua ya. Iya. Dikasih harga berapa sapian? Ini juga mintanya 18, 1.800. 1.800. Iya. Wih, murah-murah. Yakin murah-murah tenan. 1,8 sudah dapat materi cempe yang bahkan berkualitas dan bahkan luwes. Wes sarepe ngomong apa? Iki juga luwes neh iki. Ini betina. Betina ya? Kita melihat lagi calon materinya untuk calon induk milik Mbah Lurah ini yang di depan kita juga pantas. Dari sisi postur bulu juga halus dan bulunya bulu nglogot. Saya beberapa kali bilang bulunya bulu nglogot itu bulu halus. Dan ini kalau untuk materi breeding juga luas. Mbah, susunya berapa? Dua. Gede-gede ya. Oke, ini sampean kasih harga berapa ya?
255. Hah? 255. Heeh. 2.550. Heeh. Oh, tak kira 25.500. Heeh. Ya urung mampu. 2.550.555,55 rupiah. Karena hari ini regone antik. Sebenarnya ora gawe muni rego 6.500 swidak ngono wae, kurang 0,1 rupiah. Heeh. Sing ge pengeling-eling ben do kelingan karo aku tuh. Dan coba kita hari ini karena saya di rumah juga ada materi. Di rumah juga ada materi yang kurang lebih speknya seperti ini. Sebelum saya juga ngobrol ke pemilik yang titip ke saya, coba kita klarifikasi ke Mbah Lurah, harga yang umum dengan model yang seperti ini. Ini dikasih harga berapa Mbah Lurah? Ini pas ya. 2.500 sudah bisa membawa beliau-beliaunya ke surga. Bu Lurah. Poelan. Bu Lurah. Poel ya, Mas. Poel. Siap nah, gawe poel. Siap gawe mie goreng apa mie godok? Siap. Arak gawe mie goreng apa mie godok bariki? Mie kuah wae. Mie kuah. Papat. Ngelih aku. Kali ini siap gowenang surga, Bos. Kupinge nemplek. Kenapa hanya di harga 2.250.000,55 rupiah? Kondisinya kambing ini sudah poel. Artinya dengan tinggi 70 kurang sudah berusia 14 bulan lebih. Jajal dicangar nih Mbak Lurah. Sudah dua. Sudah. Wow, ditunggu aku pesen mie. Iya. Nah kan. Dan kita punya materi barang yang di rumah itu seperti ini. Dan coba dibayangkan ketika ini dijual dengan 2.500, lantas Mbak Lurah tukune piro? Pasti kan kisaran di angka 2 sampai 2 seperempatan lah ya. Nek mikir yuk kepiye yuk kupinge yo halus. Halah. Iki sing jenenge the next boncel iki. Nah, the next boncel. The next boncel. Artinya ini benar-benar kerdil. Karena kambing itu kalau minus perawatan, tidak dirawat dengan baik pada saat usia dini, cempe, susune kurang, the next boncel terjadi. Dan ini harganya poel, ekor juga tegak, warna juga kalung. Kupingnya juga melepas, cuman poel pertanyaannya lah, wis kuwi tok. Artinya hanya cukup 2.500 saja, Mbak. Oke. Kalau yang ini apakah jantan? Ini jantan, aduh. Tapi belum. Aku rodok mules. Di rumah juga ada sampel yang seperti ini. Belum pernah keluar ini, Mas. Ini belum pernah keluar. Iya, belum keluar kandang belum pernah. Ini juga poel atau belum? Belum ini. Tapi ini apakah sudah 10 bulan, Mbak? Yo, kemungkinan ini. Potel meng potel ora poel iki. Kuwi nganggo yakin. Iki juga siap mengantarkan orang-orang ke surga. Oh, meh. Sudah cukup umur ya? Ya. Oke. Ini dan harga juga sama. 2,5. Dua setengah. Depannya juga sulit untuk membedakan ini jantan atau betina. Di belakang juga kita sulit untuk mengidentifikasi ini kelaminnya jantan atau betina. Tapi kalau memang ini kalau mau minta bonus, ini apa kutunya enggak saya obati. Bonus tumo sak blerah kae. Berarti ini bonusnya tumo sak sak okeh-okehnya. Ini bisa dicampur untuk induk-induk panjenengan semua yang terlalu gemuk. Sulit untuk mengkuruskan ya, Mbak. Campur wedhus iki engko dalam waktu sebulan mesti babonmu kuru. Mergane apa? Tumaneng. Tumaneng. Memang ini kan dari petani yo. Jadi memang apa adanya toh. Ya, kambing tidak bisa gede, wis tumaneng iya, the boncel iya, iki juga cacingan tuh pasti. Yes. Omah cacing farm. karo omah tumo farm. Lah terus yang ini, Mbah? Jantan ini. Ini jantan. Nah, ini rodok mledung. Kemarin udah laku ini tapi ternyata langsung ke sini toh orang Banjar. Pembelinya jadi, langsung ke sini. Malah meles yang luwih larang. Oh, terus ini ditinggalkan, enggak jadi. Ditinggalkan, Padahal wis payu ya. Wis payu. Oke, terus ini dikasih harga berapa? Sopo ngerti kan sing siji payu terus iki luwih murah. Ini selisih 1 juta sama ini. Berarti berapa? 3,5. Oh, 3,5. Loh.
Loh. Ini memang posturnya sudah lebih gede dari yang tadi, cuman ini usianya masih sangat muda ya. Mampir. The Dribble. Ini kambing yang The Dribble seperti ini cari di Pak Lurah. 3,5 masih bisa dinego loh, Mas. Nego. Heeh. Negone pol-polan ora? Heeh. Eh, gaspol pokoknya. Gaspol ya. Lanjut sebelahnya sebelum kita tutup vlognya masih ada 3 materi dan kita selesaikan. Yang ini Dere, Dara. Dere, Dara. Dara siap kawin? Belum, masih lama. Masih lama. Ekornya tegak besar. Oh, oh. Warnanya juga apik. Cuman kepalanya rodok denyucut. Ya. Ning yo mambu. Mambu rada. Tapi denyucut, rodok denyucut maksudnya. Pentile yo gedhi koyo ngon bojone jenengan jenengan. Ada. Walah. Siti mewah. Koyo Stower. Mewah. Dikasih harga berapa? Ini mintanya 4 juta tapi bisa dinego sak polnya. Sak polnya ya. 4 juta. Dinego sak polnya. Jangan-jangan yang di sebelahnya itu juga bisa lebih mahal atau lebih murah? Ini sama. Sama ya. Tanya. Tapi pasungnya api iki, Mbak. Pasungnya api meng sakit moto iki. Sakit mata. Ning iki ki meteng poraku ki kurung yakin, Mas. Kae. Meteng, Mbah. Meteng ki. Meteng. Sudah memelorotkan diri susunya. Ini pasungnya Siti Mewah jane. Sudah kondisi bunting. Ya. Ini sekitar 2 bulan setengahan buntingnya. Boleh dibuktikan nanti 1,5 bulan di tempat panjenengan. Sampai 2 bulan setengah. Mana? Tapi kawin karo siluman iki, Mas. Aduh. Kawan sing ternak tak takoni kula dereng nate ngawinke Pak Lurah. Jadi ndelalah ya tak kene tak umbar kawin. Tamnele kambing kawin dengan siluman. Ya kawin karo siluman. Kambing kawin dengan siluman harganya hanya 555,5 ribu. Lanjut iki ya kuwi. Tapi kan ini jelas bunting. 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 Ini agak di sini udah sekitar 2,5 sampai 3 bulan lah. Sing penting ora kawin karo iki, Mbak. Ora. Aku jaman durung dhewe kuwi duwene sing jantan malah keranda. Kae. Oh, malah yang muda itu. Sing luwes itu. Sing kupinge ler kae. Yalah ya nek iki teko jempe oke-okean. Terus ini yang The Bengkong ini kenapa ini? Ini kembarannya Joko Jenengan. Oh, kembarannya saya ambil. Ini jantan ya? Iya. Ini kok kademen apakah agak flu? Ini adiknya itu yang betina besar itu. Oh, adiknya yang tadi. Oh, itu, Bos. Oke. Okay. Ini meledung sebenarnya hanya ini rodok mau flu kayaknya. Ini nanti dikasih vitamin aja. Siap. Sembuh. Sikile sak. Alah tanganku cilik, Ding. Ngene. Kayak modal sikilmu, Mbah. Ini kasih harga berapa? Begi larang, Mas. Jantan iki. 3000 iki. 3000 yo ora larang, Bos. Oh, ayo ampun nek kelas aku sekarang yo larang le to. 3000 ini juga enggak mahal karena ini sebenarnya iso jumbo. Hanya ini mungkin drudek to, Ibu. Waduh, sini baru sajane apeh lho. Iki babone ana ora? Babone ada. Jadi di mana? Masih di ya niku plasmane dulunya plasmane jenengan tapi enggak di openi to. Kok enggak di openi saking dene plasmane sing minggat kali. Oh, ditinggal lunga. Ditinggal lunga. Jadi itu sama plasma open-open jane. Saya yuk mengopenkan diri tak open-open ini jebulno anake mledung-mledung lek mbatreni. Lah terus babon ini ndes susunya gimana kalau kita melihat mledunge cempe kok ngene. Ora omong sakmene 2 liter per hari, Mas. Terus ini, babon ini, itu sekarang posisinya di mana? Posisi masih di plasma. Dan sudah kawin belum? Belum. Dan saya pingin babonnya. Karena ketika kita melihat cempenya seperti itu secara otomatis babonnya mesti istimewa mencrit. Istimewa. Dah saya sini ini Mas ning kawin karo wedhus ming kelompok sak-sake nggih. Oh. Gitu. Dadi induke memang saka jenengan zaman kala semono 4200 kowe ya. Saka nggon kowe biasane cen apik-apik murah kowe. Iya ming apese iki cok dielelek. Cok dielelek kancane ya. Kalau saya itu jane nonton ning petani jane karepe mbiyen piye, Mbah? Yo karepe ya apik. Cuman cok dielelek pesaing. Saking dene sing petanine to. Oh. Gampang jikrik ya. Gampang mandi omongane wong ya. Njenengan. Kayak aku. Oke, okay, habis materinya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ngomong aku gak randi duit jane. 17 18. Iya. Oke, bebas. Nek wis payu mung ngurung dijukuk-jukuk, Mas. Kok iso isane mumpung randi duit? Ah, yo nek diske nggih bayari lemah meneh sang Mas. Yo ngalah. Lah wong ayoni lemah kok. Heh. Lho ini yang kemarin? Kemarin dapat penawaran berapa? Penawaran baru 16 juta, Mas. 16 juta enggak sampai lepas. Belum. Ini karepe piro sih kemarin? Saudara-saudaranya keluar bagus-bagus. Maksudnya
besarnya driwul toh. Hmm. Ini yo ngepasnya aku aslinya yo 18 juta mas. Oh 18 juta. Mm-mm. Jadi kemarin itu sempat ditawar sampai 16 juta. 16. Ya? Dan ini belum dikasihkan ketika belum sampai angka 18 juta. Ini 10 bulan belum boel. Tingginya sudah 90 lebih. 10 bulan ini. Yang minat biar mau dapat jackpot ataupun mau biar dapat gacho ya. Mm-mm. Ini harganya 18 juta dan kondisinya baru ditawar sampai angka 16 juta. Wis lebok nih, Mbah. Nanti biar detail dengan video-video jenengan. Terkait dengan materi sejumlah 19 ekor di tempat kandangnya Mbah Lurah. The apa makai? The Tumo Farm apa? Omah Tumo Farm. The Omah Cacing Farm. Omah Cacing Farm. Nah. Dan ini kondisinya terkoleksi semua dan sudah detail dan semua sudah terreview tuntas. Dan untuk teman-teman itu yang 5555,5555. Nek bonus Tumo engko tak jajane kowe ra apa-apa. Ojo. Mati nek semene pangan Tumo. Oke, gitu. Dan selesai langsung kita tutup saja. Selamat sore dan sampai jumpa di next video. Thank you, matur nuwun. Kita wis katwingi sak remuk.